Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sahabat keluarga muslim, kembali lagi bersama kami, saya Tegar Jaya Putra. Ya, saya Fathur Rahman, Alhamdulillah di Ketuk Pintu kali ini. Ini Tegar kita kemana hari ini? Di desa Bagan Percut. Iya, Alhamdulillah ya, nanti insya Allah kita akan mengunjungi salah satu rumah opung. Seorang opung ya, itu udah nenek-nenek ya. Iya. Iya, Alhamdulillah. Insya Allah nanti sahabat keluarga muslim terus ikuti, kita akan langsung ke rumahnya, kita akan bagaimana lihat situasi, kondisi, dan juga kita akan ngobrol bagaimana keadaan beliau. Iya, benar. Oke, langsung saja pemirsa. Ini rumahnya ya? Insya Allah kita ketuk rumah beliau ya. Assalamualaikum. Insya Allah. Masuklah. Ya, Alhamdulillah sahabat semua, kita sudah berada di rumah Ibu Nurmawati. Ibu Nurmawati. Ya, Alhamdulillah perjalanan ya. Masya Allah di sebelumnya kita di rumah siapa? Pak Ilhamuddin. Pak Ilhamuddin ya. Beliau sebagai seorang penjual martabak keliling. Nah, kali ini kita bersama Ibu Nurmawati. Masya Allah. Ibu Nurmawati. Ini di mana lokasinya? Bagan, di desa Bagan Percut. Masya Allah, Alhamdulillah. Jauh juga nih dari kota Medan. Ya, jauh juga lumayan dari perjalanan kita ya. Insya Allah. Sehat, Nek? Sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehat gini lah. Sehat-sehat orang tua. Sehat-sehat orang tua ya, Bung. Usia berapa sekarang? 75. 75. Berarti cuma beda 1 tahun sama yang 74, Nek. Alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari apa sekarang? Oh, sekarang udah nggak ada lagi. Kalau dulu ke laut, ambil kerang. Oh. Almarhum mendiang suami saya meninggal 1 bulan. Iya. Saya ke laut. Daripada nanti kan kita kan ngingat aja kebayaannya dulu-dulunya kan gitu. Jadi datang adik, yolah Kak kita ke laut. Ke laut ngambil kerang. Itu gimana tuh? Ya, yang ke laut lah, terjun di dalam air. Oh gitu. Dalam air atau udah sampai sana ada segini air, turun ya kita rabah lah. Sehari dapat berapa kilo dulu? Oh, kalau masih dulu banyak. Dapat. Usia berapa itu masih? Itu masih ke... usia 72 tahun. Oh, berarti masih baru apalah istilahnya lebih lah 70, belum lah sampai 70. Meninggal mendiang ini udah 22 tahun. Karena 2001 dia meninggalnya. Iya. Saya ditinggalkan 2001 lah. Ambil kerang lah terus, di sebulan dia meninggal, masih ingat daripada nangis aja di rumah. Iya. Dibawa sama adik pengambilan dan suami. Juga kalau sedih terus ya. Jadi pergi lah sana. Ini kira-kiranya dalam berapa tahun ya? 10 tahun lah nggak ke laut nih. Karena udah nggak kasih anak-anak lagi. Dulu berapa, sehari dapat berapa kilo tuh? Oh, lagi banyak-banyak 75 kilo pernah dapat. Nah, 1 hari 3 kali ngambil, 2 kali ngambil. Pergi jam 3, jam 4 subuh, turun jam 6 pagi, pulang jam 1 gini, jam 5 berangkat lagi sore, pulang malam. Malam jam berapa itu nih? Kadang-kadang jam 1, jam 2 udah di dalam air kita. Insya Allah. Gitu rupanya. Saya cuman beli, nikmatin aja. Berarti sekarang di rumah ini tinggal sama siapa, Nenek? Ya, sendiri aja lah, tapi kalau malam sama cucu. Dia pulang jam 10 malam nanti. Iya, iya, iya. Di Sentes itulah, dekat kantor polisi itu. Enggak, anak berapa? Anak 5. Oh. Ini tadi nomor 3 yang perempuan ini tadi. Nomor 1 di Medan, di dekat Amplas. Kenapa nenek mau sendiri aja gitu, nggak sama anak-anak? Ikut anak-anak. Gitu. Udah berumah tangga semua. Oh gitu. Lebih enak lah gini, fokus mau makan, mau tidak, mau apa, mau kita kan enak. Nanti kita bebanin dia, dan anaknya pun banyak, ada yang sekolah. Tapi kegiatan memenuhi sehari-hari? Kalau gini hari udah nggak ada lagi. Nggak memenuhi yang membiayain. Membiayain. Kalau lauk kadang sayur-sayur dari anak-anak ini ngantar-ngantar. Nah, ngirim. Iya. Sarapan pagi ada yang jual lontong, menantu. Iya, iya, iya. Nah, itu yang siangnya tadi anak ini, itu pajak ada 1. Oh. Iya. Berarti di sini tinggal kalau malam sama cucu. Cucu jam 9, jam 10 malam nanti bapaknya atau mamanya baru dia pulang. Masuk jam 10 siang. Tapi masih sehat ya. Amin, alhamdulillah. Nek, kalau boleh tahu nih Nek, waktu dulu melaut dari rumah ini ke laut itu jauh Nek jarak? Enggak, itulah sungai situ tuh. Oh, nah, di muara ini. Sungai ini. Yeah, kalau ke lautnya jauh, kita kan ke sampan di sungai ini. Cari kerangnya dulu. Gitu. Di laut sana lah. Di laut jauh Nek dari rumah Nek. Kira-kira berapa jam tuh? 1 jam lebih lah, 2 jam ada lah. 2 jam ya. Ada lah 2 jam. Kalau dekat-dekat sini aja nggak dapat kerangnya Nek? Enggak lah, nggak ada pun. Ini kan sungai. Oh, sungai, sungai ya. Perantara laut tadi ya Nek. Iya. Sungai. Itu kalau naik sampannya punya siapa Nek sampannya? Memang ada tokehnya. Oh, ada tokehnya. Berarti Nenek bayar upah juga. Bayar dulu 2.000. Mula-mula 1.000 berangkat. Udah tuh naik 2.000. Naik 2.000. Udah 2.000 berhentilah, nggak sih ada anak-anak lagi kan udah mau usah ke laut. Orang mudah capek gitulah kan. Iya. Tapi sekarang berarti anak-anak ngebantu nenek ya. Gitulah. Alhamdulillah. Nah. Tapi kalau masak sendiri itu ngecok aja nasi. Oh, gitu. Air alat minum kita kompor. Ada Nek, alat-alat masaknya ada. Ada kompor. Kalau kegiatan hari-hari nih ngisi waktu? Ya kalau kadang-kadang kita rombongan mengaji. Hari Kamis Yasin dari mulai jam 10 sampai jam 12 kan. Iya. Kalau siang Jumat kulhu namanya. Dari mulai jam 2 sampai jam 4, bahkan jam 5 kalau datang ustad. Nah, gitulah. Ini rumah masih aman Nek? Gitulah, tapi kan udah mereng nih. Kan udah lepas tuh apa-apanya tuh, siku-sikunya. Iya, iya. Di lantai angin-angin itu. Tapi dulu sengnya terbang di lantai angin kencang kali dulu kan. Gitu. Terbang itu. Sebelah sana mana ada seng kali lagi. Tapi alhamdulillah masih bisa ditungguin. Ya. Jadi kalau hujan gitu Nek? Enggak kena hujan. Enggak bocor ya? Enggak bocor. Alhamdulillah. Enggak bocor. Ya alhamdulillah masih bisa ada untuk tempat neduh Nek. Itulah. Ini rumahnya udah berapa tahun Nek? 12 tahun. Udah 12 tahun. 12 tahun lah. Ini udah punya nenek ini? Iya, punya nenek sendiri. Oh, alhamdulillah. Punya 12 sendiri. Tahun. Udah 12 tahun sendiri tuh. Iya, sendiri lah. Oh. Sendiri. Inilah baru ada anak-anak kawan ini cucu dalam 1 tahun inilah. Karena rumah emaknya di depan kan kecil, adiknya 3, jadi tempat tidur 1 kan kurang. Jadi udah sini aja lah, awak punget ya, udah sini. Anak-anak ibu perempuan laki-laki? Perempuan 2, laki-laki 3. Rata-rata apa kegiatannya? Yang di Medan tukang becak. Yang di sini nomor 2 bangunan ke Medan. Yang nomor 3 dulu dia nimbang di tangkahan sini. Sekarang udah nggak ada bahan, jualan lah sama istrinya, jual lontong sarapan pagi. Nah, yang nomor 4 itulah apa, mertuanya punya restoran, dia ke Pantai Terapung lah. Kalau ada tamu ke sana panggil, masak-masak. Ini tempat tidur Nek? Iya. tidur lah itu. Ini kan kecil nenek, ini tempat tidur nenek aja atau sama cucu nih? Enggak, dia, nenek saja. Oh, gitu. Karena dia maklumlah anak gadis. Kalau malam kan mau happy-happy, dia lama tidur. Oh gitu. Awak nanti kan kalau udah siap sholat isya kan awak mau udah tidur. Istirahat. Jadi di sinilah dia tidur. Udah sini aja lah awak pun katanya. Oh. Ya udah. Sinilah dia tidur ke kelambu sendiri. Iya iya iya. Alhamdulillah masih ada tempat untuk bisa merem. Jadi dulu awak ajak juga situ. Sini aja berdua. Iya iya iya. Nanti aku pun terganggu tidur katanya. Nyuci baju masih kuat? Cuci sendiri, kuat. Oh, masih kuat. Alhamdulillah. Orang kadang-kadang ya cuci dua pasang, sekali cuci kan. Oh iya, iya nggak banyak-banyak, kalau banyak-banyak ya apalah nanti lama. Nunggu numpuk, kalau kita nunggu numpuk dulu ya. Iya, apalagi di Medan gampang. Kalau Medan kan laundry. Di sini ada laundry sayang, orang kita nggak kotor kok cuma keringat kan. Iya. Kira-kira Opung pernah nggak Pung ngerasa sedih gitu Pung setelah ditinggal sama Opung yang laki-laki? Oh ya jelas lah, memang ada lah. Tapi macam mana lah, udah kita nasib kita begitu kan. Dia pun nggak, kalau itu dibilangkan mau ditanya pun Opung rasa nggak akan mau dia ninggalkan kita kan gitu. Tapi macam-macam udah nasib Opung mau kena tinggalkan apa boleh. Kita terimalah apa adanya. Begitu rupanya dari Allah Ta'ala kejadiannya kan, ya udah. Kita ikhlaskan aja lah, mudah-mudahan dia di sana lapang dalam kubur. Kita setiap sholat kita doakan dia supaya ditempatkan yang bagus. Amin, amin. Nah, kita pun berdoa kalau kita nanti diam di Allah Ta'ala, kita ikhlas. Tapi ya janganlah kita dibawanya jalan yang nggak bagus. Iya. Itu aja lah doa kita kan setiap hari. Nah. Kalau ini tetangga banyak juga yang sering bantu ngasih apa gitu. Oh di sini kalau nak puasa. Oh gitu. Nah, kalau nak puasa memang ada, tapi sesekali ada juga. Tapi nggak patokkan lagi tuh. Iya. Agak payah lah masing-masing pula ke laut pun payah. Di sini kan rata-rata ke laut pencarian. Iya, ini lagi ke laut susah. Ke laut, kadang nggak ada bak ikan, nggak ada bak uang. Masa-masa ini udah susah lah. Iya iya. Walaupun kita itu merasa nggak lah rasanya kekurangan, karena kita sendiri kan. Ya cucu nanti pulang makan tempat maknya, udah pulang tinggal tidur. Makan masih aman, apa aja nggak ada pantangan nenek? Nggak masih ada. Apa masih aman lah, nggak ada pantangan apa-apa. Cuma yang keras nggak bisa digigit, karena nggak bergigi. Giginya udah. Giginya udah nggak ada. Alat masak lengkap sini? Ya kompor aja lah memang. Oh gitu. Orang kompor aja untuk masak air aja, goreng ikan. Oh gitu. Nah, itu aja lah. Kalau nasi cocok. Kadang-kadang dari anak-anak lauk, sayur dari anak-anak, kadang ikan-ikan kecil kepingin ikan asin kan. Orang-orang Jemur telah 2 ekor. Nah, goreng kan, kita makan. Alhamdulillah, Masya Allah. Kadang pun kayak Aceh Opung nih dah, kalau ikan-ikan itu pun nggak gitu. Istilahnya gitu, dibilang nggak mau, tapi kan udah agak bosen. Ada pun nanti direbus, taruh cabai, bawang, asam, tomat, makan. Lebih enak daripada di sambal-sambal. Udah tua. Apa nenek harapan untuk anak-anak gitu sekarang yang nenek harapkan gitu untuk kehidupan anak-anak nenek? Ya, kita doakan aja yang bagus-bagus di rumah tangga. Mendidik anaknya, memberi makan anaknya, menyekolahkan anaknya. Bahkan kalau Acam yang ini tadi udah kuliah, udah ada anaknya. Yang ini tadi kan Yanti ini, yang di Medan udah kerja anaknya, udah di bengkel yang laki-laki. Ada kegiatannya. Kalau yang di sini, itulah ibu nenek bilang tadi yang jual lontong. Nah, sama yang bangunan kerjaan, itulah cuma kita doakan yang bagus-bagus saja lah. Yang terbaik untuk orang itulah, janganlah ada apa-apa gitulah. Kalau kita kan tinggal menerima kapan kita diambil Allah kan gitu. Pernah nggak nenek suatu hari betul-betul kesusahan gitu? Memang kadang bukan kesusahan, merasa susah. Memang ada kadang-kadang kan. Kok rasanya susah kali. Bahkan kadang kita gitu mau sholat kok rasanya sedih kali apa. Ya Allah, apa yang kau apakan sama hamba-Mu ya Allah. Kalau memang hamba-Mu yang Kau kasih kesehatan ya Allah, berilah kesehatan bisa aku mengerjakan sholat. Bukan saya tuh mau kesana kemari meraun enggak. Bisa ngerjakan sholat, mendengar kesana mengaji, pergi kita yasin. Nah, itu aja yang opung minta doa kepada Allah. Tapi rasa dari dulu susah dalam kehidupan nih misalkan, susah dari segi harta, ekonomi itu. Oh enggak ada, enggak susah. Lantaran dulu hidup mendiang nih kami dulu grosir besar. Kami dulu di depan sana. Nah, setelah dia meninggal, sampan habis dijual, anak-anak nggak ada hobinya ke laut. Oh, nah, di situ dijual sampan. Nah, jadi maaf kata ada yang ketinggalan utang-utang, dibayarlah kan gitu. Nah, jadi dia pun dulu kan suami saya ini dulu ke laut sebelum kami buka grosir dulu, ke laut. Sampan ada dua dulu. Jadi setelah meninggal dia udah jual lah sampan, anak-anak nggak ada yang mau ke laut bawa. Berubahlah di situ kehidupan ya. Disitulah. Terus dia itu nenek bilangnya nenek terus ke laut. Setelah meninggal dia sebulan, itulah terus ke laut. Kalau dulu maaf kata, bukanlah nida kan, memang kaya enggak. Kita memang mendiang nih dicukupinya lah. Kami mobil 3 kali ganti, memang cara angsur. Kereta 5 kali ganti, cara angsur. Memang suami saya ini bergiat. Nggak mau dia kalah dari kawan-kawan gitulah. Nah, cuma tidak kaya, cuma senang. Mau kemana? Hari Minggu gini yuk, Pak Saudara ke Medan. Ada undangan ke Siantar. Nah, dulu-dulu gitulah. Cukup senang lah memang nenek dulu. Jadi memang kadang kalau datang, tapi iyalah Allah tuh adil. Dulu kita udah disenangi, udah kasih nafkah, udah kasih ini itu kemana-mana pun kita dulu. Puas, jadi sekarang udah ditariknya lah HP kita kan. Jadi kita berserahlah, nerima apa adanya aja lah. Alhamdulillah ya, itulah kehidupannya. Kadang dari atas, kadang di bawah. Ibarat kata orang tadi, roda berputar kan? Iya betul, Masya Allah. Jadi nggak terkejut lagi. Tapi ya tetap sabar ya. Iya, sabar aja. Memang udah ujian atau takdirnya ya. Cuma jangan lupa kita sholat. Pokoknya sholat. Itu pesannya tuh. Masya Allah. Pesan yang sangat berkesan. Lagi bisa kita, biarpun kita sakit, lagi bisa kita ambil wudhu ke belakang, duduk gini sholat. Minta kepada Allah supaya sehat, kan gitu. Oke, jadi gini Pung, jadi maksud kedatangan kami ke sini ingin memberikan bantuan berupa sembako untuk Opung. Cukuplah untuk Opung kan selama 1 bulan ke depan gitu. Insya Allah. Ada telur dan ada sembako juga di dalamnya. Alhamdulillah. Cukuplah untuk Opung sebulan ke depannya Pung ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Opung mengucapkan ribuan terima kasih. Alhamdulillah kepada Allah Ta'ala yang subhanahu wa ta'ala yang tak terkira, yang tak terhingga. Opung mohon minta maaf kepada kalian, susah payah kalian mendatang ke rumah Opung ini. Jadi terima kasihlah apa ada yang Opung terima dari kalian ini. Menjadi darah daging sama Opung, menjadi supaya Opung sehat. Untuk beribadah kepada Allah. Tetap Opung mendirikan sholat Opung. Yang selama Opung nanti istilah masih ada hayat di kandung badan. Opung tidak panjang lebar lagi. Opung sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin banyak paham. Minta banyak terima kasih Opung kepada yang datang kemari. Walaupun cucu ataupun anak kemanaan. Tak izin opung terima kasih banyak-banyak ya. Ya, jadi alhamdulillah sahabat semua, kita sudah tentunya tadi banyak ngobrol bersama Nek Nur ya, atau opung. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran-pelajaran juga yang bisa dipetik. Bagaimana tadi ada sebuah keadaan kehidupan, istilahnya roda berputar tadi Nek ya. Dari yang sebelumnya ada tercukupi, dan tadi opung bilang ini memang sudah takdir Allah cabut kenikmatan tersebut. Tapi janganlah kita marah opung ya, tapi kita harus bersabar tentunya menghadapi keadaan cobaan dari Allah. Iya betul. Amin. Dan pesan dari opung juga tadi yang dapat kita ambil, jangan pernah untuk meninggalkan sholat walaupun dalam keadaan apapun. Alhamdulillah, masya Allah. Baik opung, terima kasih ya sudah menerima kami di sini dan mudah-mudahan ini dari Dompet Duafa juga dari para donatur. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk opung. Dan sahabat semua, tetap ikuti perjalanan kami dan insya Allah nanti kita akan terus juga berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan tentunya. Amin.